Inilah serunya perjalanan dari Jakarta ke tebing Breksi lewat jalur lintas selatan yang mulus dan pemandangannya keren. Nah, rekan-rekan, kali ini saya akan membagikan pengalaman kami dalam perjalanan kami ke Jogja, ya, ke tebing Breksi. Tapi kami melewati pantai selatan atau jalur lintas selatan, ya. Nah, dari Jakarta kami lewat jalan tol Cipali dan keluar pintu tol Pejagan. Nah, dari Pejagan lalu kami lewat jalan biasa ke arah kota Adipala, lalu menyusuri selatan ke Jogja ke jalan jalur selatan. Oke, nah ikutin kami perjalanannya yang seru ini. Pantai Buton, Cilacap, Kebumen, Buntu, Roya. Tadi saya pergi ke masuk satu lagi lewat perapatan Buntu, Pak. Tembusnya ke jalan lain juga. Iya, kemudian jalan lain ya.
Berarti kita kanan ya? Ini sekarang bolong. Coba aja. Bong, kanan Yogyakarta, Puring, Pertanahan, 15. Ikuti jalan saya. Yuk, itu boleh ya? Ikut nih. Kalau ditangkep bilang. Iya. Kalau ditangkep bilang ikuti ini tuh. Ini baru CLS. Nah ini CLS nih. Handler. Jalan itu tadi tetap jalan alternatif. Jalan yang benar itu sana. Hah? Putar apanya? Tapi kalau dipacu ya, ya cepetan ini lah. Cepetan ini tadi ke kanan. Ini baru jalan ini. Oh, air. Ambal, ambal, ambal jalan ini kan? Oh, masuk lagi. Ada beloknya di yang mana itu yang salahnya? Ya harusnya ke kiri tadi pak. Oh, kita kan menurus lurus lurus terus. Tapi emang kemarin saya baca di YouTube itu, kasih tahu. Kalau lewat ini jalannya agak rusak. Kayak tadi ya. Yang kita lewati. Lewat apa di mana bos? Sate Ambal Babe. Ini tempatnya persis di jalur Jalan Tiandus. Nah, rupanya karena sudah sampai ini, kita pesan sate kambing dan sate ayam. Nah. Sunset ya, sunrise. Ini tempat dari self service.
kopinya sudah jadi. Oke. Hah, ini Pak Wicak dan Pak Rudi. Oke. Sip, kita tinggal mau masak Indomie. Inilah situasi tenda kita dengan pemandangan kota Yogyakarta. Wow, keren kan? Di tebing Breksi kita campingnya. Siap-siap mau masak. Mau pasang ya? Coba deh. Mendung sih enggak nih, jam 5 pagi ini sudah siang. Eh, pagi-pagi kita udah masak. Jalan yuk, lihat ini tempat campingnya juga di bawah ada ya. Ini ada tempat campingnya, jalannya. Tadi malam kita mobil lewat sini. Welcome to Watu Tepak Camping Hill. Ayo, kita lihat pemandangannya dari sini. Ini Merapi, Merbabu. Wow. Kotet nih. Cottage. Ya, gua nanti kalau punya duit beli drone nih. Tergantung berapa? 1 juta kan? Tergantung. Ada yang di bawah 10 juta, ada yang di atas 10 juta. Enggak stabil. Selamatan. Gunung Merapi. Dilihat dari tebing Breksi, keren sekali. Dan ini Gunung Merbabunya. Jadi dari sini kita lihat dua gunung-gunung Merapi dan Gunung Merbabu.